Sekarang apa lagi? Apa? Susah payah aku kumpulkan semua uangku untuk masa depan, tapi kini kau biarkan orang lain membawanya pergi? Mas, maafin aku. Aku sudah putuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Aku ingin bahagia, Mas. Aku gak mungkin menaruh harapan sama kamu lagi. Ya, pergilah. Pergilah yang jauh. Aku juga tidak butuh kamu dalam hidupku. Hah! Kasian banget tuh orang. Udah kena tipu investasi ilegal. Ditinggal tunangannya pula. Udah, gak usah baper. Mungkin lebih baik aku tiada saja. Buat apa aku hidup jika hanya jadi beban semua orang? Waduh, gaswat culip. Dia mau nekat mengakhiri hidupnya. Ayo lakukan sesuatu, culip. Ya, ya. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku tidak punya pilihan yang lain. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Cemen banget jadi cowok. Masa cuma masalah gitu aja udah nyerah sama hidup? Tapi ini hidupku. Kamu tidak tahu masalahku. Terserah aku mau bagaimana. Hei, dengar baik-baik. Kamu tidak punya hak apapun atas diri dan hidupmu. Semua ini milik Allah. Jangan coba-coba menzalimi dirimu sendiri. Benar, jika kamu nekat melakukannya, maka kamu akan menderita seperti ini selamanya. Maksudnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan meminum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka ia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Sungguh itu akan terjadi? Benar, itulah balasan bagi mereka yang nekat mengakhiri hidupnya. Lalu harus bagaimana aku menghadapi semua ini? Perbanyaklah mengingat Allah dan dekatkan dirimu padanya. Insya Allah, masalah sebesar apapun akan diberikan jalan keluarnya. Benar juga ya, mengapa aku harus menyerah dengan masalahku? Hidup ini milik Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan jika aku berharap padanya. Nah, gitu dong, cakep.